بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang berbahagia, Ayahanda Tan Sri Pengurusi Tetap, yang berhormat Tan Sri Timbalan Pengurusi Tetap, yang amat kita kasihi, yang amat hormat Datuk Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Presiden UMNO merangkap Perdana Menteri yang memayungi seluruh rakyat jelata negara tercinta ini. Yang amat hormat Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presiden yang telah diisytiharkan menang tanpa bertanding. Saya diminta oleh Pengerusi Badan Perhubungan Datuk Seri Zainal Abidin Osman dan Timbalan Pengerusi Datuk Seri Rizal Marekan serta Ketua-Ketua UMNO bahagian seluruh Pulau Pinang menyatakan yang Pulau Pinang menyokong penuh usul ini. Sabar dan tahniah. Kekanda yang sangat saya hormati, Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin, naib Presiden UMNO yang setianya telah teruji dan kesungguhannya telah terbukti. Saya Kajian PBKJ Mas Irmayati, Setiausaha Agung UMNO, Bendahari, Ketua Penerangan, dan tidak saya lupakan orang yang memberi kepercayaan kepada saya untuk berdiri di depan ini, tidak lain dan tidak bukan Datuk Seri Zainal Abidin Osman dan Datuk Seri Rizal Marekan yang di Pulau Pinang ini kami anggap sebagai nasi kandar, nasi putih berlautkan daging masak kicap. Yang masak kicap itu untuk tuan-tuan. Yang masak kicap, daging kicap itu Datuk Seri Rizal. Yang berhormat Adik-Adik Balai Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, pengerusi-pengerusi Badan Perhubungan, Ketua-ketua bahagian, ketua-ketua saya, para perwakilan dan istimewanya para perwakilan pelajar luar negara, barisan para veteran yang jasa yang tidak terhitung, hadirin yang dikasihi sekalian. Rasa dan akal, daya dan nafsu di dalam raga nyata bersatu. Aku meliputi segala liku, mata ke hujung rambut hingga ke hujung kuku. Tubuh dan hati, nyawa, rahsia. Satu yang zahir amat nyatanya. Tiga yang batin pasti adanya. Alam soher itu sabutnya. Kasih berita, ini bahasa banyak. Kita tanya itu jaman apa maksudnya. Nama saya Haji Umar Zaidi Muhammad Said, Ketua UMNO Bahagian Perbatang Pauh, mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang yang jauh mata memandang, lautan meluas, bersinar, berkilat dan bercahaya. Tetapi bukan lautannya yang bersinar dan berkilat. Tetapi yang berkilat dan bersinar ini adalah banjirnya. Sebuah negeri yang penuh kontroversi, yang dipimpin oleh seorang pelakon dramatis yang cukup popular, ahli politik hebat, yang mempunyai pelbagai wajah. Inilah Ketua Menteri Pulau Pinang. Untuk maklumat sidang perwakilan sekalian, Ketua Menteri yang paling Pulau Pinang saat ini memegang rekod sebagai Ketua Menteri negeri yang paling kerap dilanda banjir, yaitu sebanyak 119 kali sejak tahun 2013. Dan yang lebih dahsyat daripada itu, rekod kebangsaan yang dipegang oleh beliau ialah kejayaan merekodkan 131 kejadian seruan tanah runtuh dari 15 September hingga 4 November 2017. Syabas Lingkong ini. Rekod frekuensi lah. Aku berdebat dia. Tidak cukup dengan itu. Pada 5 November, jam lebih kurang 3 pagi, beliau melakukan rekod baru dengan menghubungi yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibie.
Tengah Dato' Sri, orang pulang bilang tak tahu. Pukul 3 pagi telefon Dato' Sri. Mengganggu mimpi Dato' Sri. Yang ketika itu berada di Kuching, Sarawak. Tak tahu mimpi bahasa Cotri lah. Dengan penuh perasaan merayu kepada Yang Maha Dato' Sri untuk membantu Pulau Pinang yang pada ketika itu katanya telah tenggelam. Rakyat Pulau Pinang ditimpa kesusahan musibah yang sungguh luar biasa. Menangis Ketua Menteri ini. Maka macai-macainya pun membuat satu video yang diviralkan. Belum subuh lagi viral itu dah bertahun-tahun masuk ke dalam telefon kita. Penuh dia dari telefon kita ni dengan gambar Ketua Menteri Pulau Pinang sedang bersedih. Minta tolong, tolong kepada Kerajaan Persekutuan, kepada Angkatan Tentera Malaysia, pada Dato' Sri Hishamuddin untuk bantu Pulau Pinang. Kita aku rasa seronoklah pekat-pekat viral video dia tu. Kat dalam dewan ni pun sama kita pekat-pekat telur viral. Buka telefon hari itu. Pagi itu buka telefon subuh tu penuh dengan gambar lima ni. Semua grup viral gambar yang sama. Percaya semua dia. Melakukan adanya itu dengan penuh perasaan. Mata merah, hidung merah, semua dah merah. Menangis sedih. Rekod antara banyak video yang diviralkan. Tapi viral itu tak lama dah berseri. Saya ingat lepas 3 minggu, video itu dah dikalahkan oleh sebuah video baru. Video baru telah mengalahkan video Lim Guan Eng ini. Video gala yang amat berhormat Presiden kita memukul bola golf. Ini salah satu video yang sangat mendapat permintaan yang tinggi. Saya tak tahu apa istimewanya. Tetapi video Dato' Sri pukul bola golf itu benar-benar luar biasa. Saya tanya dengan Dato' Osmaya Sabri. Oh, soalan. Pasal apa gaya Dato' Sri macam tu penuh perasaan? Dia kata itu adalah pukulan yang cukup sempurna anak itu juga. Pukulan itu cukup sempurna anak dia kata itu dia sahabat ada kalau masa ada cukup sempurna. Kita nak kita pening. Dan kita nak kita minta kita kata pukulan itu cukup sempurna. Dan kita transfer hati ni abang kat sini. Kalau transfer kami abang tu tu lah lepas lalu minggu. Ha. Jadi ini. Tapi apa pun tanya kepada lingkungan ini. Dia telah percaya sebenarnya. Berjaya melakukan satu adegan yang sungguh luar biasa. Berlakon dengan penuh perasaan. Hingga kita merasa sedih melihat video itu seolah-olah Pulau Pinang ini benar-benar dah berlaku tsunami yang sungguh luar biasa. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang berkhusyuk. Musibah yang berlaku di Pulau Pinang bukan setakat banjir pada 5 Oktober itu. Lebih daripada itu, Pulau Pinang dilanda dengan pelbagai tragedi lagi. Selain daripada banjir yang menyebabkan 7,294 mangsa dipindahkan dan lebih 10,000 orang yang terlibat, Pulau Pinang juga terlibat dengan kejadian tanah runtuh pada 21 Oktober yang mengorbankan 11 nyawa. Dan sebelum itu, Pulau Pinang juga terlibat dengan tragedi kemalangan pas kilang yang mengorbankan lakuan nyawa. Dan tuan-tuan dan perempuan yang agak mengecewakan orang-orang muda di Pulau Pinang adalah kekalahan pasukan bola sepak Pulau Pinang yang terpaksa tersingkir dari division daripada Liga Super ke Liga Perdana pada musim depan. Tuan-tuan dan perempuan, rakyat Pulau Pinang juga bersedih apabila melihat fakta daripada tahun 2010 hingga 2016 sebanyak 5,600.5 hektar tanah serta saham pemilikan tanah kerajaan negeri telah dijual dengan keseluruhan nilai 36.3 juta. Kerajaan negeri cukup hebat dalam menjual tanah di Pulau Pinang ini. Dan tuan-tuan dan puan, lebih menyedihkan. Pilu terasa di kalangan masyarakat India
apabila timbalan Ketua Menteri yang sangat dihormati, wira masyarakat India yang didendangkan oleh DAP, YB Dr. P. Ramaswamy, kalah dalam pemilihan dengan kuasa pusat CEC. Ini menunjukkan bahwa perjuangan DAP ini yang menyatakan perjuangan kesamarataan, yang menjaga semua kaum ini, ternyata keputusan pemilihan itu menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam urusan yang tidak sebagaimana yang mereka bicarakan. Tuan-tuan dan puan-puan, terkini baru-baru ini rakyat Pulau Pinang bertambah duka pada minggu lepas apabila membaca laporan Ketua Audit Negara setebal 112 muka surat. Dalam rumusan di muka surat 44, sejumlah wang bernilai 307.4 juta telah direkodkan sebagai telah dibelanjakan. Diperuntukkan keseluruhannya 346.12 juta. Bersama 88% negara, tetapi Jabatan Audit Negara mendapati hanya 233.84 juta sahaja ataupun 67.6%. Bakil 73.61 juta hilang, mungkin telah pun dihanyut air. Tidak perwakilan yang saya hormati sekalian, Lidhan ini adalah Ketua Menteri yang tidak boleh ketua. Dia pantas itu pun. Dia mempunyai sikap yang sangat keras. Saya berpikir, sebab itulah di dalam Pulau Pinang ini, mana-mana wakil rakyat yang menegur beliau. Mana-mana wakil rakyat yang menegur beliau, yang tidak sehaluan dengan beliau. Sebagaimana berlaku pada YB Nurhaila Adun Penanti, sebagaimana berlaku pada Adun Tunggung Bunga, sebagaimana berlaku kepada Adun Tanjung Bunga. Mereka ini telah disingkirkan, diasingkan, disebabkan kerana tidak sealihan dengan Ketua Menteri Pulau Pinang ini. Ini sikap diktator. Malahan baru-baru banjir berlaku, mengesahkan Borong sebagai mangsa banjir pun tidak dibenarkan. Nak mengesahkan sebagai mangsa banjir pun, YB Kebun Bunga ini tidak dibenarkan. Ini menunjukkan betapa kejamnya insan yang bernama Lingguan Tinggi. Sudah berwakilan sekalian. Dengan segala rekod yang ada kepada Ketua Menteri Pulau Pinang ini, adakah kita semua sebagai rakyat Malaysia yang berada dalam dewan ini, kita merasakan bahawa suatu hari nanti, kita minta simpul perkara ini berlaku, bayangkan apa yang akan berlaku dengan segala yang kita buat selama ini. Apa yang berlaku di Pulau Pinang ini seharusnya menjadi pengajaran bukan sahaja kepada rakyat Pulau Pinang, tetapi kepada seluruh rakyat negara ini, bahawa DAP adalah sebuah parti yang benar-benar akan menganaktirikan bangsa, terutamanya bangsa Melayu. Sidang perwakilan sekalian, saya sebenarnya agak berhati-hati untuk berbicara. Sebab Datuk Isyam nasihat saya banyak kali. Datuk Zahir pun nasihat saya banyak kali. Supaya saya tidak terbabas. Takut saya terbabas. Jadi, saya tengok di gambar pun berteri. Taklah ucapan ini. Taklah ucapan dewan ini. Apa yang berlaku dalam dewan ini hanya kita saja yang tahu. Jadi kalau terbabas sedikit-sedikit itu pun tak apa. Tapi kalau boleh saya tak akan terbabas, Tuan Sri. InsyaAllah saya tak akan terbabas. Tetapi sebenarnya, Tuan Sri, dalam perjuangan kita pada hari ini, kita UMNO ini adalah sebuah parti yang mahu ahlinya menjadi cukup baik. Menjadi ahli yang cukup sempurna. Ini UMNO ini. Kalau boleh kita mau ahli kita ini cakap yang baik-baik saja. Kalau boleh kita mau wakil-wakil yang akan berucap nanti sahabat-sahabat saya bercakap perkara-perkara yang cantik-cantik, elok-elok saja. Kita nak jaga hati semua orang. Tetapi adakah orang lain itu juga menjaga hati kita? Saya walaupun rakyat orang Pulau Pinang, tetapi saya rasa sedih bila tengok ada seorang YB di AP di Perak yang menyatakan Menteri Besar Perak Darul Khatun
metrik. Senjata prima. Hitam metrik. Saya pun hitam juga. Dato' Aziz pun hitam juga. Ini dia banyak nampak kepala sikit. Hitam bukan sekadar hitam. Haji Ong Koming kata hitam metrik. Lepas itu kalau kita tengok video yang itu, dia kata macam-macam yang tak sanggup saya sebut. Malahan dalam satu ceramah dia, dia sebut perkataan yang pemuda berak dan buatlah perempuan ini sebagainya. Tetapi tindakan kita apa? Bila dia kata itu Tuhan, video itu telah diubah sesuai dan sebagainya. Apa tindakan kita? Kita memaafkan. Mungkin orang Perak ada memaafkan. Ada orang Perak di sini. Kata, kaya orang berbina pun tak boleh maaf pada benda yang berlaku. Ini kebiadaban. Sebelum itu ada seorang anggota daripada Teluk Intan, ketua bahagian bekas, ketua bahagian DAP Teluk Intan, yang pernah menyatakan bahawa Laut Cina Selatan ini adalah milik kerajaan China. Siapa yang menentang dianggap sebagai anti-komunis. Ini mereka. Macam-macam yang berkata tentang kita. Tetapi kita, ini, langsung tidak menghormati kita. Langsung tidak menjaga perasaan kita. Ditentang dan berkuan. Bagi saya dan pula kita, selepas mengalami pengalaman berada di bawah pemerintahan di EP ini, apa wala apa jadi sekalipun perlu bangun, kita perang lawan DAP ini habis-habisan. Kita mempunyai sahabat yang baik sebenarnya. Kita ada sahabat yang baik. Kita ada NCA dan gerakan. Mereka adalah sahabat baik kita sekian lama. Mungkin pada ketika ini mereka susah. Mereka dalam keadaan yang agak luka lara. Mereka dalam keadaan yang tidak sempurna, menjadi tanggungjawab kita untuk membantu MCA dan gerakan supaya mereka kembali bangun kuat untuk bersama-sama dengan kita mengembangkan DAP ini. Kita tak boleh biar MCA semakin jauh. Kita tidak boleh biar gerakan semakin jauh. Kita perlu bantu mereka dengan jiwa besar Ali UMNO ini. Dan kami di Pulau Pinang, walaupun UMNO bertanding 15 kerusi, kami hanya mengharapkan 6 kerusi daripada gerakan dan MCA untuk memerintah Pulau Pinang. Kami akan bekerja habis-habisan siang dan malam untuk membantu memenangkan rakan-rakan kita dalam MCA dan gerakan ini. Kami mau MCA dan gerakan bangun bersama-sama dengan UMNO bagi memastikan kita sama-sama mengorak langkah baru ke arah negara Malaysia yang lebih cemerlang ini. Tuan dan puan, MCA Gerakan dan Parti Komponen ini dan kita UMNO ini adalah umpama sepasang kasut. Kalau satu hilang, dah tak guna satu lagi. Walaupun kita melangkah tidak bersama, satu di depan, satu di belakang, tetapi destinasi kita adalah sama untuk membangunkan negara Malaysia tercinta ini. Kita tanggungjawab kita perwakilan sekalian. Sejarah membuktikan bahawa mereka MCA Gerakan ini adalah rakan kita yang setia. Mereka ini adalah madu kita yang terbaik. Dalam saat hari ini bukan sekadar nak cari madu yang baik dan kena berbuang. Bukan sekadar. Tanya Dato' Zulika, sedang kasih bahan nak cari madu yang baik. Susah. Madu berurut ke, madu berurut. Apa-apa cuma itu pun tak tahu madu asli, kata asli. Asli. Asli itu main. Pasal Kementerian Kesihatan kata 88% madu yang ada di pasaran adalah palsu. Madu depa kata. Madu depa kata. Kementerian Kesihatan kata, Tan Sri. Pemaduan ini madu yang tak ada kaki. Tan Sri, aman. Tan Sri, ya, ya. Masa madu asli itu kan Tan Sri beritahu macam mana orang. Ya, nanti Tan Sri beritahu yang madu asli itu yang macam mana. Madu asli ini dia semut tak main. Di sini perwakilan sekalian. Ini menunjukkan kepada kita, dan kita perlu jaga madu kita ini. MCA gerakan ini kita perlu jaga. MIC ini madu kita yang ada pada hari ini kita
Kalau kita tak jaga madu ini dengan baik, kita nak cari madu baru belum tentu lagi yang kita dapat itu sebaik mereka. Dan hari ini, pada ketika DAP begitu bangga, begitu angkuh, begitu sombong membelasah madu kita ini, adakah kita ingin melihat pada? Tidak semestinya. Kita bersama-sama untuk membuktikan bahwa Allah ini adalah sebuah parti yang jiwanya besar, yang sedia bersedia untuk memaafkan, yang sedia bersedia untuk membantu kawan-kawan yang dalam kesusahan. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, saya kasih masih tetap. Anda perlu keluar daripada kekumpulan yang sedang ada ini. Anda bukan sekadar benteng untuk orang Melayu semata-mata. Anda bukan sekadar benteng yang memadari kubu orang Melayu semata-mata. Tetapi Anda perlu berubah untuk menjadi peledak yang meledak kepada transformasi baru Anda di masa depan negara kita ini. Betul. Saya baru nak meledak. Apa? Apa terasa tadi? Saja. Okey. Anda perlu melakukan perubahan ini. Kita tidak boleh selama-lamanya dimonggokkan bahawa Melayu ini dibendemi oleh Anda. Tidak semestinya. Melayu ini perlu keluar daripada benteng ini. Melayu ini perlu meledak. Melayu ini perlu menjadi peledak yang akan membawa transformasi perubahan kepada negara kita ini. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Ledakan UMNO baru ini. Dengan semangat yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Presiden kita. Yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat itu Sri Ahmad Zain Hamidi. Atau Sri Hishamuddin Tun Husin. Cara mereka bekerja untuk menempuh pilihan raya kali ini, satu gerak kerja yang super luar biasa. Gerak kerja yang tidak pernah dilakukan sebegini rupa sebelum ini. Kenapa? Kenapa? Persoalannya adalah kerana mereka mahu memastikan bahawa UMNO ledakan baru ini akan membawa perubahan kepada corak politik dalam negara kita ini. Kita tidak boleh biar kuasa viral perkara-perkara yang remeh-temeh ini menghancurkan politik negara kita. Saya sangat berbangga dengan tindakan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Dato' Sri Saleh Said Perot, yang sangat tegas, sangat pantas, sangat cepat untuk anda tindakan kepada orang yang memfitnah Yang Hormat Dato' Sri Yang Malaya Tandadang. Tak boleh biar, tuan. Ini kerja pembangkang. Adakah patut Tuan Dato' Sri Mahathir Khalid berjalan di atas meja waktu banjir di Pulau Pinang? Tuan dia berjalan di atas meja. Diwaralkan jamaah itu menunjukkan betapa Menteri Malaysia ini tak boleh masuk ayat. Jalan ke dalam pilih meja nak pergi ke sekolah tersebut. Sedangkan Tuan dia jalan di atas meja, dia nak uji di tengah meja itu kuat atau tak kuat. Esok sudah nak pasal SPM. Tuan-tuan, tapi itu betul. Kalau Tuan-tuan tak cuba meja itu kuat atau tak kuat, esok sudah nak pasal SPM, untuk meja itu menteri juga yang disalahkan. Tuan-tuan, Tuan-tuan, tak pasal-pasal tiket bola habis, diwara seluruh Kedah ke Tuan-tuan, Tuan-tuan, semua tiket bola itu. Sampai tu orang bahasa Melayu ni tak ada orang nak tunjuk kita. Ini kuasa viral. 40,000 bangla. Kita percaya ini kuasa viral. Kalau kita biar kuasa viral ini terlalu lama. Kita tembak 9, 30 ringgit. Kita percaya kepada orang. Kita perlu bertindak pantas untuk menangani kuasa viral ini. Yang boleh merosakkan negara kita. Kalau kita biar perkara ini. Bagaimana itu si Presiden sebut dalam amanat pada pagi tadi. Kalau kita tidak tangkas yang soal ini, perkara-perkara inilah boleh meranapkan negara kita bila rakyat mempercayai penipuan fitnah yang disebarkan menjelang PRU akan datang ini. Kita perlu segera untuk tanganinya dengan sebaik mungkin. Apa boleh? Apa sih? Saya nak cakap kepada kita, akhir kata daripada saya. Akhir kata daripada saya. Kadang-kadang apa yang saya cakap ini, kalau terbatas, itu maknanya saya, Dato' Umar Zahid yang dimuasai. Bukan sebagai ketua Allah bahagia pemerintah kau. Sebab ini yang ditunjukkan kepada saya dan sahabat saya, Dato' Seri Jamal Yunus. Dia boleh buat macam-macam. Dia boleh bawa pandang ke jabat yang suci. Dia boleh pakai kain kuala dan berusia di telinga masuk ke jabat yang suci.
Datuk Seri bayangkan kalau Tok Nana Pulau Pinang pakai kentola. Kalau kami ketua bahagian semua buat panggil situ lah. Tok Nana, sahabat saya ketua bahagian-bahagian, Cik Usir Maidin lagi dahsyat. Tok Rizal, kalau semua pakai kentola putih, belik boleh gigi dekat telinga ni, masuk penyebab abang air, saya nak abang air lari. Tapi kita tak buat macam tu, biarlah selama buat macam tu tak apa. Apa yang Datuk Seri Jamal buat itu tidak semestinya melambangkan sikap ketua bahagian. Itu Datuk Seri Jamal. Jadi kalau semua yang Datuk Seri Jamal buat itu dianggap sikap ketua bahagian, inilah yang menyekat kebebasan kita untuk bertindak kepada pelampau-pelampau yang ada di luar itu. Bila kenal para pembangkang, mereka kata itu tindakan individu, bukan mewakili parti. Tapi bila kenal para pemimpin UMNO, tersalah cakap, ini tindakan parti, bukan individu. Ini tidak adil. Dan saya mahu Datuk Jamal teruskan perjuangan gila dengan itu. Parti bersama berdaya. Ayah Bapak Sir Puji Kita, saya menghormati Ayah Bapak Sir Puji Kita, Bapak Perintah, saya sampai masa untuk saya mengundur diri, saya merasakan terima kasih kepada yang tidak terhingga, kepada semua pihak yang bersusupaya membantu Pulau Pinang pada ketika banjir hari itu. Banjir ini kemenung banyak hal yang tak masuk semua. Datuk Zahir Hatan, Datuk Isyam Hatan, banjir masih tak semua. Bila yang Allah Presiden dengan Datin Seri Rosmah masuk bantu ayah di kampung Tanjung Putih, lepas tu bangun ayah sebut. Rupanya ayah ni, sebab ayah mata berayah gini kuat juga dia punya penangan dia tu. Tak boleh sebut-sebut. Datuk Isyam, Datuk Zahir pusing hari doktor tak sebut. Datuk Seri Najib dengan Datin Seri Rosmah masuk kaki dia layak bangun sebut. Rupanya penangan ada hak tu. Dalam kali Datuk Seri, kalau banjir berlaku di Pulau Pinang Mai cepat-cepat, masuk kaki dia layak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.